Boleh ya? Oke. Nah, di sini ada ikon apa ini namanya? Namanya program apa? Program Bu Guru lagi ada ya. Karena Bu Guru suara berisiknya aja kan, apalagi orangnya ya. Ya, ini adalah program PEN. Ah, ada yang ingat masih ikon-ikon pada program PEN? Masih. Apa ini? Ini ikon apa namanya nih? Pensil. Ih, pintar pensil. Siapa yang jawab tuh? Nah, saya. Oh, enggak ya. Nih, ini ikon pensil. Bu Guru akan klik ikon pensil dan kamu boleh menebak gambar apa yang Bu Guru buat. Apa ya ini? Ini huruf apa? Angka berapa? Dua. Angka dua. Nah. Oh, jadi kelebaran. Nah, Guru kira-kira mau apa ya? Guru mau yang enggak ada. Saya bebek. Bebek. Ya, ini kita membuat kata bebek atau angsa. Silakan dipikirkan bebek atau angsa. Ya, setelah itu dengan menggunakan tangan. Oke, angsa. Kita dengan menggunakan pikiran. Nah, apa itu? Mata. Nah, dengan menggunakan ikon apa dibikin lingkaran dengan oval nih. Dengan menggunakan ikon oval jelita. Nanti yang coret-coret keburu tanyain ya. Nah, ini adalah bebek kita. Jelek gak apa-apa ya. Nah, bebek bisa diwarnai dengan apa? Dengan cat tumpah atau fill with color. Color berwarna apa ini? Gambar si bebek atau si angsa? Bu, editnya pakai 3D. Enggak usah. Nanti aja editnya. Guru ngajarin. Kuning. Boleh kuning. Nah, jadi bebeknya cerah. Cerah hati kita. Oke. Nah, ini gambar bebek dengan menggunakan ikon pensilnya. Sekarang Bu Guru akan menggambar lagi nih. Perhatikan. Ya, lihat ya. Yang coret-coret nanti Bu Guru tanyain. Nah, kemarin kita sudah membuat apa ini? Dengan menggunakan apa? Membuat gambar ini namanya ikon apa nih? Nama ikonnya apa? Ikon Rick. Nah, ini apa lagi nih dari si robot? Robotnya udah jadi belum kalau begini? Ini robotnya udah jadi belum? Belum. Ya, robotnya udah jadi belum? Belum ya. Nah, setelah ini apa yang kurang? Matanya ya. Matanya nih, Bu Guru mau bikin mata. Matanya boleh ya, pakai lingkaran ya, boleh ya. Matanya pakai lingkaran, boleh. Ini ada yang nyoret-nyoret sih. Nah, terus pakai mata kecil lagi nggak? Nggak usah, Bu. Oh, nggak usah. Oh, matanya ngotot gitu. Nah, itu udah Bu Guru terlanjur bikin mata kecil. Terus hidungnya pakai apa? Boleh pakai kayak gini hidungnya? Pakai kotak? Mulutnya? Pakai kotak lagi boleh? Serem nggak? Boleh. Atau pakai kuf aja ya biar boleh. Di garis lurus. Hidungnya mana? Nah, terus ditarik ke bawah. Itu bukan robot, jadi sedang tersenyum. Terus tersenyum. Setelah ini apa yang kurang? Sudah selesai gambar robot kita? Belum. Apa yang kurang? Tangan. Tangannya mau begini panjang.
Atau begini. Tangannya mau begini. Besar banget. Apa tangannya begini aja? Itu aja, mau gitu aja. Apa dia mau begini tangannya, lebar? Jangan, jangan kasihan ya, tangannya gini aja. Nah, ntar dia kalau cewek tangannya kayak kaca spion dong, patah ya. Nah, selanjutnya kepala. Nah, apa lagi yang salah? Iya, udah selesai. Udah selesai. Oke, pakai celana. Tipen. Nah, pakai ini dah, pakai celana nih. Ceritanya kayak kamu. Boleh. Nah, oke. Kita udah cukup sampai sini. Cukup ya, belum mau kasih baju dulu ah, kasihan bajunya, kancingnya, nah, kancingnya, nah, oke, okay. Gak apa-apa, ya, baterai bu guru mau habis. Ya, setelah ini diwarnai dengan fill with color. Warnanya apa bebas ya, fill with ya. Warnanya bebas. Warna tadi apa sih juga dengan kelas 21 dan kelas pink. Apa yang pakai deh? Atau itu kayak ini udah kelokin. Kabelnya. Nah, guru di rumah sebentar ya. Tadi guru habis main juga soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini warnanya apa lagi? Udah warnanya sampai sini aja. Kuning. Buat apa? Buat kepala. Kuning. Nah, ini. Tangannya kuning. Dia kayak SpongeBob. Kok kuning semua? Iya. Ini ya. SpongeBob. Pakai baju. Kayak gini. Ya nanti pokoknya selera ya, untuk warnai gambar itu selera boleh. Kalau mau guru aku kan cewek-cewek, baju pink. Boleh, mau baju pink boleh. Black pink. Kayak perempuan dah. Iya, kayak perempuan kan belum bilang kalau cewek-cewek gambarnya pink. Ya. Oh, iya. Anak-anak. Nah, udah. Nah, ini namanya pemanasan. Guru bukan bilang bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sehat, semoga anak-anak guru selalu sehat, keluarga sehat, semoga anak-anak sehat. Dan juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu Guru hari ini akan tugasnya tidak ada. Bu Guru hanya ingin tes penyelenggaraan. Kurangkan ini mute dulu ya. Boleh? Mute dulu ya. Ah. Oke, Bu Guru mute. Nah. Nanti Bu Guru akan share lagi cara membuat gambar gunung, mau? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang membuat gambar apa? Tadi ya, membuat gambar. Udah, ayo di mute dulu ya, Bu Guru mute dulu. Nanti waktunya akan Bu Guru tanyain satu-satu. Jadi nanti udah selesai, waktunya akan Bu Guru tanyain satu-satu. Nah, Kak, tolong nyalain lampunya, Kak. Nah, Bu Guru akan share screen kepada kalian. Nih, yang tadi gambar robotnya. Sebentar. Nah, ini gambar robot yang sudah kita buat. Ya.
yang besar kak rambutnya. Nah, ada kakak yang membantu di rumah. Alhamdulillah kakak Nabila. Ya, nah di sini ada gambar apa? Gambar kosong ya. Ciri-ciri jangan dicoret, nanti Bu Guru tanyain yang nyoret-nyoret nih ya. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajarkan kepada kalian cara membuat gambar gunung. Ya. Bu Guru halaman berapa? Enggak ada, tapi ini hanya penyegaran aja. Kita menghafal lagi ikon-ikon pada program Paint. Karena Bu Guru mah ngajarinnya gambar, walaupun Bu Guru enggak bisa gambar, kita gambar ya. Nah, pertama Bu Guru, Ibu Guru saya sudah selesai. Ya, nanti dulu, belum. Bu Guru lagi ngajar. Ya, Bu Guru akan mengajar kepada kalian cara membuat ikon membuat gunung dengan ikon kursi. Ayo, jangan ngobrol dulu, nanti bu guru yang boleh ngobrol. Nih, nah pertama seperti ini, bikin garis lurus, tarik ke atas dengan menggunakan icon curve. Nah, ini gunung pertama. Jangan, kalau seperti ini diundok, nggak usah sedih, nggak usah marah, harus sabar. Nah, tuh kita membuat gambar gunung, tarik ke atas. Ini gunung pertama, kalau kita klik sembarang, dia akan miring-miring seperti ini. Jadi, kalau itu diundo saja, enggak lurus juga enggak apa-apa. Nah, ini gunung kita yang pertama, klik ikon sembarang. Ikon yang ada di sini, klik sembarang dulu, baru klik curve lagi. Mau gambar gunungnya tiga? Boleh. Tuh, seperti ini. Nah, ini Bu Guru kecilin dulu. Terus Bu Guru mau bikin lagi gambarnya. Bu Guru, kok lingkaran sih? Bu Guru mau bikin gambar curve lagi, gambar gunungnya lagi, ada tiga Bu, berjejer. Ya boleh, bebas. Gunung kan selalu, tuh, nah seperti ini, gunung kita sudah jadi. Ya, gunungnya bagus, jadi gunung tuh bukan kayak segitiga gitu ya. Jadi dia, ya seperti ini. Nah, terusnya, untuk, nah gunung ini kita tutup supaya dia tidak bocor. Nah, ini tuh seperti ini. Nah, ini pakai icon curve juga. Boleh kalian agak seperti di ini, diatur ya. Boleh ya. Tuh, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Gambar gunungnya nanti warnanya beda-beda, bebas ya. Pokoknya semua sesuai kreativitas. Bu Guru hanya mencontohkan saja. Karena yang sudah-sudah gambar anak-anak lebih bagus daripada gambar Bu Guru ya. Bu Guru hanya mengajarkan saja. Nah, setelah ini gunung apa lagi? Apa yang kurang? Matahari kurang ya. Kita bikin matahari dengan ikon oval atau elips. Karena, nah boleh di pojokan, boleh pojok kiri, kanan, boleh di tengah, bebas. Itu sesuai kreativitas. Ada juga Bu, aku mau gambar mataharinya di tengah. Nih, di tengah sini nih. Tarik ke atas, ada matanya, boleh kayak Teletubbies ya. Gambarnya seperti di sini, boleh. Bebas ya. Nah, terus Bu Guru mau bikin gambar apa namanya sih? Jalanan. Nih, jalanannya lurus, mau berkelok-kelok. Ini Bu Guru masih pakai icon curve. Nah, ini sebenarnya bawahnya masih ada. Nih. Nah, boleh icon di sini berkelok-kelok di sini boleh. Dia jatuh. Nah, udah kayak gini. Bu Guru mau panjangin bisa nggak ya? Nah, Bu Guru panjangin sampai selesai itu, sampai habis. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya Bu Guru bikin lagi. Ini kan tadi baru yang pertama kan? Klik sembarang, klik lagi. Nah, ini ceritanya dari jauh gitu. Tuh, kenapa sononya jauh Bu ceritanya? Seperti ini. Di sini boleh dibesarkan. Nah, ini agak berkelok sini, boleh. Bu, kok ininya ujungnya kecil banget sih, Bu? Ya, terserah. Bebas aja, mau gambar tuh bebas ya. Nah, seperti ini. Lama-lama ceritanya jauh ujungnya, ya. Cerita ntar lama-lama nggak kelihatan. Nah, seperti ini gambar jalanannya, ya. Selanjutnya apa lagi? Matahari sudah, gunung sudah, jalanan sudah. Masih ada yang kurang? Sawah, Bu, sawah. Ah, betul, kita bikin sawahnya. Bu Guru tuh harus dibilangin sih apa-apanya. Nih, gambar sawah. Pertanian, Bu. Pertanian. Iya, pertanian boleh. Sawahnya pakai garis lurus apa kur? Nah, garis kita lurus. Pakai garis lurus saja ya. Garis lurus, Bu. Nah, iya garis lurus dengan menggunakan icon line. Nah, seperti ini. Bu, agak geser lagi lah. Nah,
kita menggunakan icon line untuk membuat garis lurus. Ininya agak jauh dikit nih di sini, agak kecil lagi sawahnya. Ya, Bu, sama bisa mobilan, Bu. Mobil mudah-mudahan bisa ya. Bisa enggak ya kecil gitu? Nah, seperti ini. Ini sawah kita. Oke, siap. Ya, kalau keburu ya. Nanti kamu berkreasi boleh. Nah, seperti itu kasih ini. Rumah, Bu, kasih rumah. Kasih bedeng-bedeng kayak rumah gitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup. Nah, seperti ini kita boleh digaris-garisin rumahnya, sawahnya. Nanti tinggal di kotak-kotak seperti ini. Boleh kalau mau bikin padinya boleh. Mau bikin diwarnain aja juga bebas. Cuman kalau bikin padi-padinya segitu, itu jadinya banyak sekali. Jadinya nggak selesai-selesai gambarnya. Ya, jadi kalau waktunya tidak waktunya terbatas. Nah, ini dengan menggunakan icon curve ya. Nah, seperti itu. Bu, bagus. Gak apa-apa ya, bebas aja. Ini adalah sawah kita. Nah, tempat kita bercocok tanam, oke? Sawahnya. Ini agak miring, gak apa-apa. Selanjutnya, Bu Guru mau bikin pohon. Nih, dengan menggunakan icon brush. Pilih yang pertama, icon brush. Boleh gambarnya di sini nih. Di mana sih mus Bu Guru? Nah, boleh di sini nih. Ini gambar pohonnya. Bentar ya. Bebas, boleh di tengah sini nih gambar pohonnya. Biar tidak mengganggu. Bu Guru gambarnya gimana? Boleh pakai pensil, boleh pakai brush ya. Nah, terus kasih tuh seperti ini. Nah, terus kita langsung bikin deh. Tuh. Salah. Ini gambar. Nah. Ini boleh. Nah. Ini boleh ditutup juga ya, karena nanti bocor. Boleh ditutup. Nah. Boleh dibikin lagi ceritanya ini berdahan-dahan, boleh. Nah, seperti ini. Ini pohon kita sudah jadi. Cukup satu aja. Kalau kamu mau bikin lagi di sini, boleh nih pohonnya. Ya. Nah, setelah itu apa lagi? Hah? Gambar burung. Gambar burung waktunya. Waktunya tinggal dikit lagi. Oh, awan. Boleh nih awan. Nih awan tuh cuma tinggal pakai gini aja. Gampang bikin awan mah. Tuh. Tuh ya. Boleh. Boleh awannya juga kita tutupin gunungnya. Tuh, ya. Seperti itu ya. Nah. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita warnain dengan cat. Tumpah. Danau. Ya, nanti ini yang nyoret siapa nih? Ah, Bu Guru tuh. Angga, jangan dicoret-coret Angga. Ayo diundok. Nah, terus kita warnain gunungnya ya, warna biru. Boleh warnanya nih. Tuh. Boleh yang ini birunya tua. Boleh, bebas. Boleh yang ini, Bu, warnanya hijau. Boleh. Boleh. Gunungnya warnanya warna-warni. Ini ceritanya gunungnya ditumbuhi tanaman apa namanya? Apa namanya? Teh ya. Ceritanya jadi warnanya hijau. Terus awannya nih. Ya, Bu Guru waktunya udah mau habis. Nanti kalau itu udah ya. Sabar ya anak-anak. Bu Guru nggak pakai yang pro. Nah, Bu Guru pakai yang biasa ini. Oke, nah warnanya tuh. Awan kita kok jadi warna hijau sih? Nggak fokus nih Bu Guru. Nah, ini tuh. Nah, ini warna biru lagi. Nah, awan kita. Boleh awannya warnanya biru muda di sini. Nah, ini awan kita. Terus sawahnya diwarnain warna hijau ya. Bu, kok warnanya kayak gitu, Bu? Iya, nggak apa-apa, bebas. Nanti kalau mau warnanya, terserah ya. Terus pilih warna. Kenapa? Ya, kalau kayak gini diapain? Terserah, ya. Nah. Pohonnya kok kayak brokoli, Bu. Oh, kayak brokoli. Guru suka makan brokoli. Ya. Karena vitaminnya tinggi, ya. Tuh.
Nanti kalau mau bikin warna dahannya warna coklat boleh. Warna apa batangnya ya? Batangnya besar warna coklat. Nah, terus jalannya warna apa? Abu-abu ya. Jalannya ini. Terus ini pasti bocor nih semua warna hijau jadinya. Gimana nih? Nah, ini kita geser sedikit. Kita kasih garis. Bu, bikin mobilnya, Bu. Bikin mobil nanti dulu ya. Guru, karena waktunya. Nah, rumahnya mana? Rumah? Oke. Mudah-mudahan keburu bikin rumah. Nah, ceritanya ini padang pasirnya. Bikin dulu. Terus kuning warna apa nih? Nah, seperti itu. Rumput. Iya, nanti kita bikin rumput dengan menggunakan burung. Burung. Bu, azan, Bu. Iya, azan. Nah, makanya entah waktu azan selesai itu. Ini mau bikin kali, Bu. Ini boleh nih. Ayah, Bu, tadi bikinnya jam 1 aja, Bu. Jam 1. Pak, waktu ini azan. Bu, kita pakai jumpro, jadi insya Allah hari ini selesai. Nah, jangan ini warnanya aja ya. Nah, ini rumput tempat ini bisa. Tuh, bagus kan? Nah, anak-anak, nah ini adalah contoh nanti kita akan menggambar. Ini Bu Guru tidak menugaskan kepada kalian karena kita baru masuk. Ini hanya penyegaran aja sebelum kita memulai mengingat-ingat kembali ikon-ikon yang sudah kita gunakan pada semester 1, semester 2. Nanti kalian tetap akan menggambar juga ya. Rumputnya seperti ini sudah jadi, bukan rumputnya pohon dari jauh. Ya anak-anak, gimana? Gambarnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang? Mataharinya belum terang. Ada Bu, burung. Burung, iya nanti. Ada kan, apa ini? Ya, ya, ada yang mau ditanyakan? Ada rumahnya, Bu. Ya, rumahnya nanti. Nah, Bu, seperti ini aja dulu ya. Tugasnya apa? Mungkin yang besok kali. Iya, nanti ya warnanya selain atau tugas ini. Ini waktunya terbatas. Oke, anak-anak. Oke ya, tadi membuat gambar gunung dengan membuat gambar. Ya belum. Masih buru ini dulu. Udah suaranya jangan dibuka, ditutup lagi. Nah, alhamdulillah sudah aja. Ya, Bu Guru akan review. Ya, sebentar. Anak-anak Bu Guru review sebentar ya. Membuat gambar gunung dengan icon curve. Nih, icon curve nih. Nih. Kalau gambar gunungnya salah, diundo nggak apa-apa. Ini icon curve. Untuk membuat ini, matahari dengan icon oval atau elips. Lalu jalanan dengan menggunakan icon curve. Nih. Nah, ini dengan menggunakan garis lurus di sawah. Dengan menggunakan icon line. Lalu untuk awannya boleh pakai ini nih. Nama ikonnya apa nih? Bu Guru enggak apa. Nah, terus membuat gambar pohon dengan menggunakan icon brush. Dan diwarnai dengan fill with color. Atau mewarnai dengan cara ditumpahkan. Nah, anak-anak itu tadi ada review. Review untuk menggambar hari ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak. Ya abis ini kita sholat, kalau yang belum mandi dulu, terus kita sholat ya. Ingat, selalu bila keluar rumah pakai masker, jangan dilepas. Kalau main sama teman-temannya, main aja pakai masker, terus cuci tangan. Tapi kalau abis olahraga harus dibuka maskernya, gimana caranya? Malah ya iya, tapi harus jaga jarak ya, karena penyakitnya itu berbahaya. Obatnya belum ada, apalagi buat anak-anak. Mungkin udah dewasa, vaksinnya udah ada. Ya, oke, nanti cuci tangan. Sebelum mau kemana-mana, habis dari mandi, okay, cuci tangan, ganti baju. Ya, juga jaga jarak. Ingat, walaupun main nggak apa-apa, tapi jaga jarak. Karena Bu Guru lihat kalau di klaster pada main-main aja tuh anak-anak. Tapi nggak jaga jarak. Tetap harus jaga jarak ya, main sama teman-temannya. Jaga diri kalian. Ayo mari kita berdoa bersama-sama. Baca doa untuk orang tua, semoga papa mamanya selalu sehat, usahanya lancar, kerjanya lancar. Ayo buat kalian semua. Rabbana atina fiddunya hasanah.
Para. Ngeselin amin. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan menggunakan dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Ikutin Bu Guru doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sebutin nama teman-temannya. Dadah Ida, dadah Ida, dadah Kanta, dadah Jasmine, dadah. Ya sama-sama, makasih anak-anak. Nanti senyumnya kasih ke mama papahnya ya, ke kakak yang ada di rumah atau adik. Dadah, I love you, dadah. Assalamualaikum. I love you. Oke, Bu Guru Lip ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.